Tak hanya kolonel, Mayor Teddy pernah singkirkan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Jokowi. Dikritik, ajudan Prabowo Subianto Mayor Teddy kini jadi sorotan. Pasalnya Mayor Teddy terlihat menghalau Dr. Gunawan Rusuldi yang berpangkat kolonel. Rupanya jauh sebelum kejadian itu, Mayor Teddy pernah melakukan hal yang tak mengenakan. Ya, Mayor Teddy bahkan menghalau seorang petinggi partai. Tak sekedar petinggi, orang yang dihalau ialah Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. Dua orang lain tak luput dari halauan Mayor Teddy, yakni politisi Budiman Sujat Miko dan Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia. Dalam satu acara, Prabowo nampak menyapa para pendukungnya di suatu acara kampanye. Saat itu, Yusril hendak mendekati Prabowo, Mayor Teddy langsung menyuruhnya mundur. Tanya itu saat Prabowo nampak tengah berpidato, Menteri Bahlil dan politisi Budiman disuruh mundur. Video tersebut kemudian viral di media sosial. Imbasnya, video tersebut menuai beragam komentar dari warganet. Mayor Teddy merupakan prajurit TNI kelahiran 14 April 1989. Ia merupakan lulusan SMA Nusantara dan melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer 2011 dari kecabangan Infanteri Kopassus.